Sejak dahulu kala, mimpi dipercaya menjadi pertanda kehidupan. Bahkan banyak yang percaya bahwa mimpi sangat erat hubungannya dengan kehidupan Anda. Hal ini disebut karena mimpi merupakan refleksi dari emosi yang Anda alami secara tidak sadar. Begitu pula dengan mimpi menemukan emas. Mimpi ini jarang terjadi, namun memiliki tafsir mimpi yang beragam. Walaupun terlihat positif, namun beberapa tafsirnya ada pula yang negatif. 1. Mimpi diberi emas. Jika Anda mengalami mimpi ini, berarti situasi finansial Anda akan sangat baik ke depannya. Ada kemungkinan Anda akan mengalami kesuksesan yang besar dalam pekerjaan Anda. Tentu, hal ini akan tercapai jika Anda mau bekerja dengan baik. Juga disebut bahwa hal ini akan membuat Anda mendapat banyak uang. Jangan mudah menyerah dengan keadaan jika sedang dalam situasi buruk. 2. Mimpi melihat emas. Mimpi ini merupakan pertanda sebuah harapan. Anda siap mendapatkan kemakmuran di masa depan. Tentu saja, kondisi keuangan Anda akan menjadi lebih baik. Tapi, terkadang mimpi ini juga merupakan sebuah pertanda untuk mulai menabungkan uang Anda. Melalui mimpi ini, Anda diharapkan untuk tidak menggunakan uang Anda untuk sesuatu yang tidak perlu. 3. Mimpi mengubur emas. Mimpi ini menjadi sebuah pertanda perilaku bagi banyak orang. Jika Anda mengalami mimpi ini, berarti Anda sedang menyembunyikan sesuatu dalam hidup Anda. 4. Mimpi mencuri emas. Mimpi ini merupakan pertanda yang buruk. Karena mimpi ini merupakan sebuah pertanda bahwa Anda akan segera mendapatkan berita yang kurang enak. 5. Mimpi menemukan emas. Mimpi ini merupakan kabar baik bagi Anda, karena mimpi ini merupakan sebuah simbol yang positif bagi Anda. Mimpi menemukan emas ini berarti semua yang menjadi tujuan Anda akan segera tercapai. Mimpi ini juga mendorong Anda untuk mengikuti impian Anda, dan jangan pernah menyerah untuk mendapatkannya. Arti lain dari mimpi ini adalah Anda akan segera menemukan kemampuan tersembunyi Anda di depannya. Dan melalui kemampuan ini, Anda akan dapat mencapai tujuan Anda dalam hidup.